Seperti inilah keadaan pasar Kalangan yang berada di Desa Bamasku, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Pasar yang telah berdiri sejak 4 tahun yang lalu dan dibuka setiap hari Selasa. Walau dengan areal pasar yang tidak terlalu luas, bahkan cenderung seadanya, pasar ini juga menyediakan semua kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayuran, minyak goreng, rempah-rempah, dan kebutuhan pangan lainnya. Ranti, salah satu pedagang pasar ini, mengatakan harga yang diberlakukan di pasar ini bahkan lebih murah dari pasar-pasar lainnya. Seperti harga tomat di pasar lain mencapai Rp10.000 per kilogram, namun di pasar ini hanya berkisar Rp8.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditi bawang merah yang umumnya dijual seharga Rp28.000 per kilogram, di sini hanya Rp26.000 per kilogramnya. Meski menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, namun pasar ini masih dirasa sepi pembeli. Pedagang berharap adanya inovasi dari dinas terkait untuk dapat menarik minat pembeli. Maksudnya di pasar terasi 10 di sini, 9, 10, ya 8. Bawang merah. Berapa tuh, Bu? Di merah sih 28, di sini 26. Novi Ardianto, Silampari TV.